rasanya min. Iya ya, kayak minti-minti gitu ya. Satu, dua, tiga. Cigul, kita akan mencoba makanan-makanan dan resep-resep dari komen video Egi yang lalu. Jadi teman-teman juga bisa ikut komen, mungkin nanti akan memilih supaya jadi resep yang berikutnya untuk mencari makanan dan kombinasi paling enak di dunia. Oke, langsung aja. Yang pertama. Yang pertama dari Agus Wijoyo. Agus Wijoyo namanya cowok tapi fotonya cewek. Mungkin pacarnya ya itu ya. Jadi dia atau harapan palsunya. Masa depan. Dia mau es krim plus obat masuk angin. Yeay, es krim mandingin. Biar nggak sakit. Iya, biar nggak sakit ya. Kamu luar biasa, Agus. Luar biasa. Best. Dengar kesukaan kamu ya ini ya. Aku nggak suka. Aku takut banget aku minum ini. Ada baunya. Belum ada sih. Ini satu aja kali ya, kita suap-suapan ya. Oh, boleh. Sendoknya dua. Eh, jangan deh. Nanti suapnya, aduh bahaya nih di suapnya. Aku nyuap sendiri, boleh gak? Kenapa gak kau aduh duluan? Iya, bareng-bareng. Ini yummy ya. Tunggu dulu, pas dulu. Rasanya min. Iya, ya, kayak minti-minti gitu ya. Satu, dua, tiga. Enak kok ini. Awas kamu, nggak bisa menolak angin. Aduh mau makan ini, sendoknya jadi, udah. Jadi rasanya kayak minti-minti gitu, kayak mint ice cream beneran deh. Saya nggak bohong, saya kasih nilai ini 8. 2. Selanjutnya dari Excel Sailendra, susu beruang plus Milo. Ini maksudnya susu merek beruang ya. Susu sapi yang mereknya beruang, iklannya naga. Kok warnanya agak coklat? Saya baru tahu kok susu beruang. Putihnya putih-putih itu ya. Terus dicampur Milo. Ini sih enak. Harus sih enak ya nih. Enak sekali nih. Ada sendok lagi enggak? Sendok lagi, lap aja. Jangan, itu kan tadi mau itu. Ininya aja. Enak. Digadoin. Eh, nyembur. Eh, catku yang mahal ini. Terus dulu. Oh. Wah. The best. Mantap. Enak banget. Jadi, Milo itu kan kalau dimakan langsung kadang-kadang kemanisan. Mm-hmm. Tapi karena susu beruang ini rasanya agak tawar. Jadi kombinasi yang pas. Jadi menetralkan gitu. Mereka cocok banget ini. Kemudian karena dia kena basah kan Milonya, jadi agak menggumpal-gumpal gitu, jadi kayak ada krenyes-krenyesnya gitu. Betul banget. Lanjutnya dari Faroslam The Chokbunyo. Panjang ya namanya. Vodka plus wine, bir plus atau antimo. Oh, jadi cuma mabok abis itu minum antimo jadi anti mabok. Enak kok. Selanjutnya dari Bambang Wijanarko, katanya pop mie plus jus alpukat. Oke. Alright. Siapa takut? Siapa takut? Siapa tahu ya mie kan ada rasa soto, rasa ayam, ini rasa buah. Jadi namanya bakal keren gitu, avocado noodle avocado. Wah. Wah. Wanginya enak sih. Kelat, bentuknya sih gak enak ya. Enggak, ini kayak kari loh. Iya kan, kari enak loh ini. Kari jidat gue. Wanginya mantep. Alpukatnya dong. Wanginya sih enak tau. Kayak gak apa-apa sih wanginya. Cuma bentuknya ini loh yang tidak. Ini mie sehat.
Sehat gak ya? Gak tahu deh saya, satu, dua, tiga. Pak. Mungkin ditambahin kuah ini enak. Jadi begitu masuk mulut, itu adalah rasa yang tidak pernah kita rasakan untuk seumur hidup kita. Jadi nggak asin, nggak pahit, nggak manis. Nyus banget alpukatnya. Nggak kayak apa ya? Kayak digebukin warga aja gitu. Taking anehnya kayak lidah kita kayak nggak usah ngenalin nggak sih, ya kan? Sebenarnya alpukatnya itu kayak tiba-tiba nyampe ke otak gitu. Kayak ini padahal. Tidak, lidah saya masih shock. Kaget lidahnya, terkejut, kayak cung gitu. Oke, selanjutnya dari Mifta 222. Dua. Gimana alpukat Min? Mifta 22. Bang, semangka plus saus pedas. Wadaw. Tahu banget nih ya. Tadi habis terkejut langsung didinginkan sama semangka. Tapi dipanaskan dengan saus. Emang kalau hidup itu harus seimbang, guys. Kayak yin dan yang. Jadi emang harus ada saling melengkapi gitu. Saya sih males banget nih sebenarnya ini. Enggak tahu kenapa ya. Gua enggak. Enggak make sense buat gua. Enggak, ini kita pasti bisa. Bang. Itu masih masa sih? Gue menurut gue ini weird banget sih. Makan buah pakai sambal tuh. Si Rio tuh. Rio itu suka makan pisang pakai sambal. Itu enak banget. Oh iya, kamu temennya ya? Kamu pasti makan berdua ya? Yang Indonesia, yang di sketsa Indonesia ya? Iya, itu enak banget tau. Jadi menurut kamu ini biasa aja semangka pakai sambal? Gak pernah nyobain sih, tapi kayaknya oke sih. Ini aku gambar-gambar bulat. Gue sih di... Satu, dua, tiga. Berat kue dobong jadi pembuang juga. Sebenarnya biasa aja sih, lumayan. Kita survei di bawah. Lebih banyak yang tim buah sambal atau tim buah aja? Di bawah. Lihat kameramen kita. Paling berat ya. Alan Walker. Jadi si Fajar itu kameramen kita, dia paling suka sama durian. Pada paling enak. Mau muntah dia. Oke, dari Jambi Ja. Oh, orang Jambi jalanan. Durian plus kecap manis. Wah. Jadi sebenarnya saya nggak bisa bedain makanan yang memang menurut mereka enak atau cuma pengen ngerjain kita. Karena tidak terlihat ininya modusnya. Ya, ambil, pilihlah. Satu bagi dua aja, ya, Pak. Satu bagi dua. Satu, dua. Prediksi dulu. Harusnya enggak enak. Soalnya kecap tuh manis banget gitu loh. Terus durian juga sama-sama nyengat gitu kan. Nah, wanginya ini sih, nyengat. Lumayan enak. Ambil lah. Banyak. Ajar. Eh, tak mau. Tapi dulunya dong enak. Sampai mau nangis gak sih? Aduh. Rasanya tuh gak bisa dicapin. Jadi mulutnya kaget. Badan lu ngelamar loh. Kayak dihubungin. Badan tuh kayak mau ngelamar gitu. Badan lu kayak refleks mau kue gitu. Tapi kalau dulunya dong enak sih. HP sudah mulai pusing. Setengah ya. Sudah mulai pusing gitu. Bambok. Selanjutnya dari NF Gamer Channel. Mie instan enggak pakai bumbu-bumbunya diganti kopi bubuk. Oke. Ini mie instan. Bumbunya kita buang. Kopi. Ini bisa aja sih enak.
Iya bisa, bisa. Bisa, maksudnya bisa. Punya kemungkinan, punya peluang. Karena emang mie juga ada yang pakai susu kan. Susu sama kopi ya 11, 15. Sebetulnya belakang sih sebenarnya. Apa ini? Ini teh. Ini teh. Hah? Kopi lu teh? Yes, ini kopi. Kopi celup ini. Oh iya, ini kopi celup. Kopi celup. Oh iya, itu ganti-ganti ya. Kayak bumbu juga kok warnanya. 11-12 lah. Oh ya. Pas lah, mie goreng. Oh ini bisa ngeprank orang, soalnya warnanya mirip. Iya kayak mie goreng kan. Kayaknya kurang. Ini nih, ini. Tangga. Saya agak trauma sama kecap dan gara-gara durian tadi. Wanginya sih kopi banget. Kayak kopi pagi gitu. Kita gulung dulu. Gede banget. Banyak banget. Oke, hajar. Hajar. Aku mau. Dia pengen joget, gak tau. Kayak siksaan hari ini. Kayaknya kita harus ganti nama acara dari enak gak ya, jadi nyiksa gak ya. Oh, tapi saya pikir bakal karena ini benar-benar gak ada rasa mie-nya, plain banget gitu. Jadi untuk yang ini Indomie Kopi, kita katakan MEMEE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 E
Sangat. Oke, fams, itu dia Hegi kita kali ini, dan pemenangnya menurut kita hanya satu. Adalah Excel Cylindra, susu beruang plus Milo. Yeah. Maka itu kita akan akhiri dengan susu beruang dan Milo. Aku juga, tapi sendok aku udah hilang. Pakai sendok ini aja boleh nggak? Ya boleh boleh kalian. Oke. Okay. Alright. Wow. Jangan lupa untuk komen di bawah makanan apa, resep apa lagi yang mau kita coba, komen di bawah sekarang juga. Dan jangan lupa untuk mampir ke channelnya Cindy Gulayang L2. Justru juga ada kolaborasi kita juga ya. Betul banget. Oke, please like, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya bisa dapat update terus dari kita. Thank you for being you. XOXO.